Halo teman-teman, nama saya Ragib Tak Utama. Selamat datang di channelnya Room Music Official, musik, edukasi, dan tutorial. Wacah! 1, 2, 3, 4. Hai teman-teman, hari kali ini saya akan membahas lagunya Takkan Terganti yang dinyanyikan Marcel, ciptaan Yovie Widianto. Kemarin saya ada teman yang bertanya kepada saya, Mas, bagaimana akornya dari lagu tersebut, dari Takkan Terganti. Nah, sebelumnya teman-teman juga bisa cek saya cover juga di sini. Nah, ini juga saya juga cover Takkan Terganti, yang nyanyi itu Jasmine. Nah, itu teman-teman bisa lihat dulu itu lagunya itu dan akornya juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan akor yang saya pakai dan apa sih yang perubahan-perubahan akor apa yang terjadi di situ. Oke, silakan disimak. Yeah. Jalan langkah sepi, tak pernah ku kira bahwa akhirnya tiada di. Oke, teman-teman, di situ saya menggunakan di minor ya. Jadi di minor, di minor 7, teman-teman. Terus disambung ke sini. Ke G add 9, G add 9. Lama. C9, terus saya sambung ke C minor 7. Terus di minor 7 sama dalam. Terus disambung ke G sus9 langkah sepi langkah sepi. Ini A sus 7. A sus 7 terus ke 7. A7. Tak pernah ku ini tak pernah ku kira ini F ini fis minor 7 teman-teman fis minor 7 ku kira bahwa akhirnya ini D mayor 9 ya akhirnya tiada dirimu. B minor 11 di sisiku. Ini E7 sus 4. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanya kaulah yang ada di relungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekadar indah, kau tak akan terganti. Oke teman-teman, draftnya pakai D minor 7 ya. Tararararara. Ini C minor 7 open C. F minor 11. Terus ke B minor 7. Terus ke E7.
Which is minor 7, teman-teman. Terus ke Fis minor 11. Terus ke B minor 7. Ini ke E. Terus ke A at 9. Oke teman-teman, terima kasih. Jadi bisa ngikuti ya. Tadi saya nyanyikan liriknya, nyanyikan lagunya, liriknya, habis itu akornya. Jadi pelan-pelan teman-teman bisa ngikuti, kayak gitu ya. Jadi tadi sebenarnya bisa dimainkan juga dengan akor-akor yang simple teman-teman. Jadi D bisa, terus G biasa juga bisa, C biasa itu juga bisa. Tapi di sini memang dibutuhkan kayak 9, 7 dan 11, E minor 11 tambahan kayak gitu, tambahan-tambahan kayak gitu. Karena memang mendukung dalam-dalam harmoninya kayak gitu, teman-teman. Jadi memang untuk penambahan C minor 7 itu untuk apa namanya? Menjadi harmoninya lebih lebar, teman-teman. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat, teman-teman. Tetap semangat belajar gitarnya, tetap fokus belajar gitarnya. Selamat berkarya dan sukses selalu.